Pemirsa, dengan seragam mereka, seorang prajurit identik dengan kesan tegas dan kaku. Namun dibalik kekakuan itu, ternyata mereka tetap saja manusia biasa. Terkadang, seorang prajurit juga bisa bertingkah konyol dan menghibur. Seperti apa aksi mereka? Berikut 7 video konyol para prajurit versi On The Spot. Upacara pergantian pengawal istana di beberapa negara di Eropa memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Seperti pengawal di istana kepresidenan Yunani ini. Para turis sudah menunggu waktu pergantian pengawal sambil menyiapkan kamera dan handphone untuk mengabadikan momen ini. Dalam upacara ini ada serangkaian prosesi yang harus dilakukan para pengawal yang mengenakan seragam prajurit khas Yunani ini. Seragam ini terdiri dari sebuah topi dengan hiasan seperti rambut menjuntai panjang hampir menyentuh pinggang sang pengawal. Lalu ada baju seragam bernuansa putih dengan celana ketat berwarna krem. Sepatu mereka juga sangat khas, ada aksen bulu di ujung sepatu yang bersol keras ini. Jika dihentakkan ke lantai, maka akan terdengar suara hentakan cukup keras. Gerakan prosesi pengawal ini juga cukup unik dan mungkin tidak ditemukan pada gerakan baris berbaris prajurit manapun di dunia. Sekilas gerakan ini terlihat mudah, namun ternyata sang prajurit yang sudah latihan setiap hari pun masih bisa terjatuh jika salah langkah. Seperti yang dialami pengawal yang satu ini. Sakitnya memang tidak seberapa pemirsa. Namun bagaimana ya perasaannya ketika ditonton oleh banyak wisatawan? Atau aksi pengawal yang satu ini, ketika semua dirasa berjalan sempurna, ia terjatuh. Aduh, kasihan ya pemirsa. Semangat ya Bapak pengawal. Bertubuh kekar, wajah sangar, dan bersenjata tidak membuat para prajurit ini bijak dalam bertindak. Ketika bertemu dengan seekor simpanse, mereka lupa bahwa makhluk primata yang satu ini juga bisa berbahaya. Bergembira dengan hiburan gratis ini, salah satu dari mereka malah memberikan sebuah senapan ke seekor simpanse. Awalnya, simpanse merasa kebingungan dengan benda yang ada di tangannya. Dengan senang hati, seorang dari prajurit ini memberi contoh bagaimana menggunakan senjata mematikan itu. Sekali saja melihat gerakannya, simpanse langsung bisa menirukan. Alhasil, senapan ini tak sengaja menembakkan peluru ke arah mereka. Sontak, para prajurit ini lari ke segala arah dan meninggalkan sang simpanse. Primata ini pun tampak bingung kenapa dia ditinggalkan begitu saja. Lihat penjaga di Istana Buckingham menjadi salah satu objek menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Inggris. Dengan pakaian khas yang sudah bertahan selama berabad-abad, pengawal-pengawal ini setia berdiri sepanjang hari di halaman Ratu Inggris. Sebagai pengawal, mereka tidak diperbolehkan bercengkrama dengan para pengunjung dan harus menjaga sikap siap siaga setiap detiknya. Dengan tingkat fokus dan keseriusan seperti ini, maka menjadi hal aneh ketika melihat mereka bertingkah konyol. Tingkah gila seperti yang Anda tonton saat ini mungkin adalah momen langka yang tidak bisa terjadi lagi di Istana Buckingham. Para pengawal tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan konyol yang membuat pengunjung terheran-heran. Mereka push up, berputar seperti penari bal, saling merangkul, bahkan menggendong rekannya. Karena tidak akan terjadi setiap saat, para pengunjung pun mengabadikan momen konyol dan langka ini. We'll be right back.
tampang boleh keren, seragam boleh oke. Tapi apa jadinya ya jika rambutnya berkutu? Mungkin inilah yang dialami oleh seorang tentara gagah nan tampan berikut. Mungkin karena tak tahan dengan serangan kutu di kepalanya, sang prajurit merelakan kepalanya menjadi sasaran empuk monyet ini. Sang monyet dengan sigap meneliti rambutnya satu persatu. Apakah ada kutu di sana? Sesekali monyet ini terlihat mendapatkan sesuatu di rambut prajurit ganteng ini. Ia pun memasukkan tangannya ke mulut setiap menemukan sesuatu. Ayo mas, jangan-jangan mas-mas ganteng tentara Amerika ini memang berkutu ya pemirsa? Tidak selamanya dijalani dengan ketakutan. Sebagian tentara ternyata kerap melakukan hal-hal konyol guna melepas penat dan rasa ketakutan mereka. Seperti aksi para prajurit ini. Mereka memilih untuk menari bersama meski tengah berada di medan perang. Tentara Amerika ini mencoba menularkan tarian dengan musik beat ala Amerika kepada tentara Irak. Tidak disangka, tarian ini diterima oleh tentara Irak. Mereka pun berjoget bersama melepas lelah dan ketegangan. Awalnya tentara-tentara Irak ini sedikit kaku meniru gerakan tentara Amerika. Namun lama-kelamaan mereka bisa terbiasa juga. Di akhir lagu mereka pun bersalaman tanda senang. Ternyata musik bisa meluluhkan siapa saja ya pemirsa, termasuk para prajurit ini. Musim hujan memang merepotkan banyak orang, termasuk kamp tentara di Jerman ini. Kemah-kemah mereka basah tersiram air hujan. Beberapa kemah harus dikeringkan dengan cara seperti yang dilakukan oleh tentara ini. Pekerjaan ini sepertinya tidak begitu disukai sang prajurit. Ia terlihat setengah hati melakukannya. Kejadian ini direkam diam-diam oleh rekan sesama tentara. Dan terjadilah hal konyol. Sang tentara terciprat air dari atas kemah karena kemalasannya itu. Melihat hal ini, rekan-rekannya pun menertawakannya sehingga membuatnya bertambah kesal. Menakutkan dari seorang pria berseragam tidak membuat anak-anak ini menjauhi prajurit-prajurit yang sedang bekerja di negaranya. Sang prajurit pun menyambut baik niat anak-anak ini bermain pasir bersamanya. Tidak perlu modal mahal untuk bermain dengan anak-anak korban perang. Pasir saja cukup berhasil membuat mereka. Sang prajurit menendang-nendangkan kakinya ke tumpukan pasir sehingga tercipta sedikit abu yang membuat anak-anak ini gembira. Beberapa kali mereka menirukan kata-kata sang tentara, walaupun mereka tidak mengerti artinya. Sementara, prajurit penjaga ini menghibur seorang anak yang sedang berusaha meniru gerakannya. Ketika sang anak menantang sang prajurit, prajurit ini pun bersedia meladeni permainan sang anak. Ia mau menirukan setiap gerakan sang anak. Dan inilah yang terjadi. Pemirsa, itulah tingkah konyol dari para prajurit yang biasanya digambarkan sebagai sosok yang tegas dan kaku.